Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo hingga Susilo Bambang Yudhoyono jelang pelantikannya pada 20 Oktober mendatang. Kemungkinan dalam waktu dekat Prabowo juga akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Presiden terpilih Prabowo Subianto aktif melakukan konsolidasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini sudah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Prabowo dan Presiden Jokowi dikenal mempunyai kedekatan sejak rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Hubungan mereka semakin dekat jelang Pilpres 2024 kalau Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presidennya. Pada Selasa, 8 Oktober lalu, Presiden Jokowi dan Prabowo makan malam berdua di Plataran Senayan, Jakarta. Pertemuan selama 2 jam itu berlangsung tertutup. Jokowi mengungkap, pertemuannya dengan Prabowo membahas lebih banyak urusan ekonomi dan politik. Banyak banget, nggak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga 2,5 jam lagi ceritanya. Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, ya, banyak banget. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menunjukkan kedekatannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Kamis 19 September, Prabowo Subianto menjamu SBY di Rumah Kertanegara, Jakarta. Kedua tokoh ini berbincang 4 mata sembari makan siang. Pertemuan ini pun berlangsung selama 1 jam lamanya. Tak berselang lama, usai pertemuan SBY dan Prabowo, pada Sabtu 21 September, SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menemui Presiden Jokowi di Istana Jakarta. Usai pertemuan, Jokowi dan SBY sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sepakat. Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Presiden terpilih Prabowo juga terus membuka wacana pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 ini. Kabar pertemuan Prabowo-Mega disampaikan elit PDIP maupun Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo dan Megawati masih mencari waktu yang pas untuk pertemuan, namun dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Senada dengan pernyataan elit Gerindra, elit PDIP juga menyebut pertemuan Prabowo-Mega akan digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.